Kan Red Ismail di mana Zaid berjaya untuk mendapatkan loss sekali lagi. Wave of the Dragon yang baik ke arah pasukan pihak lawan. Zon telah dimusnahkan. Dominus kesok dengan diri. Flicker daripada Mal akan menamatkan riwayat Dominus sebentar tadi. Zaid walaupun terkena stun tapi bukan mudah untuk menjatuhkan ninja ini. Peluang keemasan dimiliki oleh pasukan Red Ismail untuk mendapatkan kemenangan 2-0. Yes, wipe out yang baik digunakan sehabis boleh oleh pasukan Red Ismail untuk mendapatkan kemenangan bersih. 3 mata yang dibawa pulang oleh pasukan Red Ismail mengukuhkan kedudukan mereka di dalam grup B. Tahniah diucapkan. Berapa? Dia nak ambil tahu Gugumit. Eh, diorang 4 orang eh. Diorang 4 orang kau. Tak apa. Nak gas. Gas. Nyok dulu. Sekarang. Gak. Menang ke T5. Dapat. Nice. Kena ni. Kena. Boleh end eh? Boleh end. 2-0. Luno tak tahu. Aku ada tak. Boleh. Nice. Mantap. Aku pula idea. Dia begitu. Aku tak nampak. Boleh. Dia kalau kau nak pick off sebab ada Zaid dekat tu. Ah, jump deep. Aku ada. Kau seorang deep. Zon. Dapat ni. Kau. Nampak aku kau. Dah. Aku cakap pasal kalau orang mirror tu. Ya. Kalau gol ke atas, Omal, diorang akan gas ESP lah. Kalau turtle tu aman kan, korang gas di bawah. Zaid, go. Ini. Eh, aku zon ni Lilby. Lilby, nampak kan? Dapat. Mantap. Nak ambil atas tak? Nak atas. Aku dalti. Hati cik. Go tak dalti. Dah dapat back. Mantap. Rasakan.